الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزنا إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayahnya, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melangkahkan anggota badan kita menuju masjid ini. Yang pertama untuk melakukan kewajiban salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda tatkala perang Khandaq, perang Ahzab. Beliau mengatakan wallahi demi Allah, laula Allah kalau bukan karena Allah mah tadaina wa ma sallaina wa ma tsaddaqna. Kalau bukan karena Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini tidak mendapatkan hidayah. Wa ma sallaina kita enggak dapat salat, wa ma tsaddaqna dan kita tidak bisa bersedekah. Dan ketika kita, masyhur ma muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa melakukan amalan-amalan ibadah, bisa nikmat melakukan ibadah tidak lain dan tidak bukan itu hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang menginginkan kita bisa bangun malam setiap harinya. Akan tetapi ketika kita bangun di malam hari, Misalnya kita bangun dengan sendirinya jam 3 Akan tetapi Allah belum menggerakkan hati kita untuk melakukan sholat Maka kita terlelap kembali Begitu pula orang ketika ingin bersedekah, di hatinya ingin bersedekah Akan tetapi Ia berat untuk mengeluarkan uang tersebut Ketika ia ingin bersedekah, teringat bahwasanya nanti kalau saya sedekah nanti uang saya berkurang. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Asy-syaithanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kepada kalian al-faqr, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintahkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang yang fahsyah, yang kecil. perbuatan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah kita enggak bisa salat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rokatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita mendapatkan pahala yang besar jika kita dari rumah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas mengharap pahala darinya mengharap ridhonya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya ini Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah senjata utama seorang muslim. Berangkat dari kalam ulama berkaitan dengan senjata utama orang muslim adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Mengapa ia menjadi senjata? Yang pertama, doa adalah ibadah yang paling agung. Karena Seseorang ketika berdoa kepada Allah, ia menganggap dirinya fakir, ia menganggap dirinya hina dan membutuhkan kepada zat yang maha kaya, yang maha memberikan apa saja yang ia inginkan. Sebagaimana dalam surat Fatir Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, Sesungguhnya kalian itu fukoro butuh kepada Allah. Fakir. Wallahu huwal hamid. Dan sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dengan kita berdoa kepadanya. Dengan kita meminta kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan kita. Karena kita merasa hina. kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a huwa al-ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Summa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ghafir, "Ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." yastakbiruna an ibadati, Dan tatkala Rabb kalian berfirman, Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. yastakbiruna Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, lihat lafadnya Allah mengatakan berdoalah kepadaku dan orang yang enggan beribadah kepadaku. Berarti di sini. Doa adalah ibadah. Saya tu kuluna jahannam madakhirin. Ia akan masuk neraka dengan hina. Ia akan masuk neraka jahannam dengan hina-hina. Disebabkan apa? Ia enggan meminta kepada Allah. Manusia ketika enggan berdoa, ia menganggap dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Dan kalau kita enggak pernah berdoa, kita enggak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kita bergantung. Menjadikan diri kita congkak, menjadikan diri kita sombong. Masyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa syai'un akrama 'inda Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari doa. Oleh karenanya, doa para ulama membagi doa ada dua. Yang pertama, doa Al-ibadah, doa ul ibadah doa ibadah. Yang kedua, doa masalah, doa permintaan. Doa ibadah adalah dengan kita melakukan amal soleh. Sejatinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita salat lima waktu. Sejatinya kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya dan dibebaskan dari nerakanya. Ketika kita puasa Sejatinya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita diri api neraka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man soma yauman lillah abadaallahu bainahu sabina kharifan bainahu wa bainan nar sabina kharifan atau sebagaimana kun alaihi salatu wassalam barang siapa yang berpuasa kepada Allah berpuasa karena Allah maka Allah subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dengan neraka sabina kharifan selama 70 musim 70 tahun Allah jauhkan. Berarti ketika kita puasa sejatinya kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dijauhkan dari neraka tersebut dan amal-amal ibadah yang lain. Ketika kita bersedekah dan yang lainnya. Kemudian doa yang kedua adalah doa masalah, doa permintaan. Ya, ini yang kita maksud sebagai doa. Ya. Kita meminta kepada Allah dan jangan main-main dengan doa ini. kata Syekh Abdullah Al-Qusair doa itu adalah senjata yang tidak terlihat dari zaman dahulu sampai akhir kiamat jadi doa ini ya berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya yang kalau seandainya di logika tidak masuk di logika tidak masuk akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan Dia untuk melakukannya tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya bukan hanya pada permasalahan-permasalahan yang besar, bukan hanya pada permasalahan-permasalahan yang sifatnya kita urgent. Tidak akan tetapi pada permasalahan-permasalahan yang kecil pun kita disunahkan, bahkan dianjurkan untuk berdoa kepadanya. Di dalam hadis Qudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituhu, Fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu dalun sesat semua. Illa man hadaituhu kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah mintalah petunjuk kepadaku pasti akan aku petunjukkan kata Allah sebagaimana kita meminta hidayah ya diperintahkan kita setiap hari meminta 17 kali hidayah minimal ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka dalam surat Al-An'am Allah dalam surat An-Nisa Al Allah mengatakan Alladina, minan nabiyyin, Siapa mereka yang diberi nikmat? Itu minan nabiyyin dari kalangan para nabi. Wasiddiqin dari kalangan orang-orang yang siddiq. Ya, orang-orang yang jujur yang keimanannya benar-benar iman kepada Allah. Wasyuhada dan orang-orang yang mati dalam syahid, Wassalihin dan orang-orang yang salih. Ini orang-orang yang diberi nikmat. Itu jalannya para sahabat dan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita meminta hidayah. Oleh karenanya ketika kita ketika kita solat, terutama pada lafadz ihdina siratul mustaqim, hendaklah kita pasang hati kita. Kita benar-benar minta kepada Allah agar Allah tunjukkan hidayah kepada kita. Bukan kita seperti membaca mantra. Ya, bukan kita seperti membaca bablas gitu aja. Kita resapi makna ini agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Mengapa? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan engkau yakin doamu dikabulkan. Wa'lamu wa anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Kata Syekh Abdul Al-Badr Hafizahullah. Di dalam e, potongan YouTube-nya dan di antara kata beliau, termasuk lalainya hati ketika berdoa yaitu tidak tahu apa yang dia minta. Ya, di antara lalainya hati ketika berdoa, ia tidak tahu apa yang dia minta. Dia mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata'yun. Tapi dia tidak tahu apa yang ini dibaca. Ya, pokoknya orang-orang baca, ya kita baca. Ya, oleh karenanya kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya kita hafal oh doa ini tujuannya minta hidayah. Doa ini tujuannya minta anak yang soleh. Ya, dan seterusnya. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Ya ibadi, wahai hambaku, inna kumuladina bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat dosa, berbuat salah di malam hari maupun siang hari. Wa analladhi ubali. Dan akulah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa dan gak pernah peduli sebanyak apapun dosanya. Mintalah ampunan padaku, maka akan aku ampuni. Kata Allah. Allah juga mengatakan dalam surat Az-Zumar Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru jami'a ah. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya masing-masing terhadap dirinya sendiri yang berbuat zalim pada dirinya sendiri la taqnatu min rahmatillah janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun seluruh dosa. Allah Maha mengampuni semua dosa. Ya, bagi siapa yang bertaubat. Kita banyak dosa. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu adam khata'. Setiap anak Adam itu sering berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepadanya. Dan bukan sifat orang yang bertakwa nggak pernah berbuat dosa, tidak. Siapa orang di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dosa, akan tapi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Banyak. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, "Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah, wa li dzambik." Ketahuilah Muhammad annahu la ilaha illallah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah wastaghfir li dzambik dan minta ampun terhadap dosamu. Kemudian Allah juga mengatakan li yaghfir laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini menunjukkan Nabi SAW Manusia yang sangat mulia juga memiliki dosa. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah rekomendasi, ya dicatat sebagai maksum, itu dosanya telah diampuni yang lalu akhirnya akan datang. Tapi yang namanya manusia, ya pasti berbuat kesalahan. Ini Nabi sendiri yang mengatakan. Ya, bagaimana dengan kita? Nabi bukan, ya yang dikatakan Nabi juga bukan. Dikatakan orang soleh juga meragukan, kan gitu. Ya, kita ini dikatakan Nabi bukan. Jelas. Dikatakan orang soleh meragukan. Ya, kita nggak pernah nggak mau beristighfar kepada Allah. Ya, harusnya kita lebih banyak beristighfarnya melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau beristighfar seratus kali dalam sehari. Sedangkan kita merasa pede dengan amalan kita. Ya, karena amalan kita belum tentu diterima. Padahal amalan kita belum tentu diterima, sedangkan dosa-dosa kita sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah memerintahkan kita untuk meminta ampun kepadanya, lebih-lebih di sepertiga malam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah memanggil-manggil kita. Hal min Apakah ada dari hambaku yang meminta kepadaku akan aku beri doanya, permintaannya. Dan apakah ada dari hambaku yang beristighfar meminta ampun kepadaku saat ini? Fa'afirullah akan aku ampuni dosanya. Ya, kita harus meminta ampun, berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ibadi wahai ya hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastam fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-ku, Sesungguhnya kalian itu semuanya kelaparan kata Allah kecuali orang-orang yang aku beri makan ya? maka imuni. maka mintalah kalian itu makan kepadaku Ut maka aku akan beri makan kepada kalian kemudian Allah juga mengatakan ya ibadi wahai hambaku Sesungguhnya semua diantara kalian itu telanjang Enggak punya apa-apa. Illa -apa. man kasautuhu fastaksuni aksukum. Kecuali orang-orang yang aku beri pakaian mereka, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti akan aku beri. Ini menunjukkan bahawa sesuatu yang yang remeh saja seperti makanan kita harus minta kepada Allah. Ya. Dan Nabi saw meminta kepada kepada Allah setiap paginya dengan doanya Allahumma ini as'aluka ilman nafian Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. طيبان, dan rizki yang baik. Wa amalan Dan amal yang diterima. Dan kata para ulama, ini menunjukkan urutan dalam mencari nafkah dan agar ibadah kita diterima. Yang pertama, kita meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Tatkala kita mencari rezeki agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Ya. Kita minta ilmu kepada Allah agar tidak terjatuh saat mencari rezeki kepada sesuatu yang yang haram. Kemudian ketika kita mendapatkan rezeki yang halal, itu menjadi sebab ibadah kita diterima. Ya, rezeki yang halal menjadi sebab ibadah kita diterima. Kalau rezekinya haram, ibadah kita tidak diterima. Ya. muslimin Kemudian, Doa juga adalah kunci segala kebaikan. Ya. Syekh Abdul Musin Al-Abbad tatkala mentafsirkan hadis Jabir, mensyarah hadisnya Jabir bin Abdullah beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna al surata min al-Qur'an. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk salat istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kita untuk membaca Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Ya. Salat istiqarah. Ya ini kita maksudnya apa? Kita meminta doa, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang akan kita lalui? Kita berdoa kepada Allah, meminta petunjuk. Ya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah beliau mengatakan, ibadah yang paling Agung itu adalah doa dan itu adalah kunci segala kebaikan ya bagaimana tidak bisa jadi kita berdiri di sini itu sebab doa orang tua kita ya orang tua kita waktu dulu mungkin mendoakan kita semoga kamu nanti kalau besar jadi anak yang soleh Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan kita saat ini Ya. Bisa jadi karena doa orang tua kita. Ya. Kita bisa beribadah. Ya, saat ini itu bisa jadi karena keikhlasan orang-orang yang yang dekat dengan kita. Bisa jadi kita bisa mendap bisa uh, mendapatkan hidayah ini itu disebabkan doa dari orang-orang yang telah kita kenal. Ya. Orang-orang yang tidak kenal misalnya kita berdoa semoga fulan mendapatkan hidayah. Sekarang dulu membenci dakwah ini, sekarang sudah mulai mengikutinya. Kita nggak tahu siapa yang mendoakan itu. Tapi kata, kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, doa orang yang apabila seorang mendoakan orang yang lain atau saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan malaikat untuk mendoakannya walakabil misal maka bagimu seperti apa yang kau doakan. Ya, dan Allah akan mengabulkannya. Oleh karenanya masyarakat muslimin, rahimani wa doakan orang-orang yang kita sayangi. Entah kapan itu doa akan dikabulkan oleh Allah itu bukan urusan kita. Yang penting kita mendoakan orang yang kita sayangi. Ya. Dan dikisahkan bahwasanya dikisahkan dari uh, Syekh Abdul Razak. Al-Badr. Beliau pernah mengkisahkan terkait dengan eh, apa namanya askar. Itu orang polisinya apa polisinya yang di Masjidil Haram itu. Ya, polisinya di Masjidil Haram dan dia memiliki tugas yang suka yang bergelantungan di depan apa Multazam. Ya, biasanya ada kan yang dikatakan Hasar Aswad itu. Nah, dia suatu ketika pernah kurang lebih maknanya seperti ini ya. Dia suatu ketika pernah mendengar seseorang berdoa sekitar kata beliau kira-kira orang Maroko atau Libya dia berdoa ya Allah berikanlah aku anak ya Allah berikanlah aku anak dia menyebutkan kenapa ya Allah berikanlah aku anak ya Allah teman-temanku semua punya anak aku belum punya anak teman-temanku semua punya ini dia meminta kepada Allah mengeluh kepada Allah ya kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan dia untuk memiliki putra setelah 20 tahun kemudian, dia masih dinis di masih Haram, masih yang berkelantungan itu. Ya, menjaga bin, menjaga apa biar tidak desak-desakan di atasnya Hajar Aswad. Kemudian 20 tahun kemudian, ya kata beliau benar-benar saya diingatkan oleh Allah orang itu dulu waktu pernah berdoa. Ya Mendengar orang tiba-tiba, ya Allah bunuhlah anakku ya Allah, cabutlah nyawanya sekarang ya Allah. Dia begini 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 dia. Askar itu melihat, Loh, itu orang yang 20 tahun yang lalu berdoa untuk minta dikarunia anak katanya. Kemudian dia turun diseret ya, orangnya diseret dibawa ke tempat yang yang kosong yang tidak berdesak-desakan, entah di kantor atau di mana. Setelah itu dia bertanya, "Apa yang kau lakukan? Kamu telah berbuat zalim kepada anakmu dua kali." Ya bagaimana bisa saya berbuat zalim kepada dia dua kali katanya? Kata dia, iya, kata askar tersebut. Engkau berbuat zalim yang pertama dulu aku ingat katanya. 20 tahun yang lalu, kau pernah berdoa di sini minta anak bukan? Iya. Engkau minta anak, enggak minta anak yang soleh. Allah kabulkan dikasih anak. Ya. Kemudian yang kedua, engkau berbuat zalim, engkau Engkau tidak minta kesolihan, tapi engkau minta dicabut nyawanya. Mengapa engkau nggak minta di, diberikan hidayah? Ya, dimarahi, dinasihati. kemudian setelah itu orang tersebut diseret tangannya, dibawa di depan Ka'bah lagi. Sekarang minta kepada Allah hidayah untuk anakmu. Ya, setelah itu orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada anakku. Ya anakku telah berbuat begini begitu, ya. Dan kemudian, setahun kemudian dia berangkat umroh lagi. Membawa anaknya. Multazim. Ya anaknya sudah, Masya Allah. Anak laki-laki satu sudah, Masya Allah dia. Uh, apa namanya? Sudah hijrah lah kalau istilah kita hijrah. Sudah hijrah. Di bawah dicari Syekh Dicari askar tadi. Pas kebetulan dia tidak dinas. Di mana? Tanyakan ke askar-askar yang lain. Kamu kenal orang ini, ini, ya Ya, dipertemukanlah dia dengan askar tersebut. Setelah itu wahai syekh, ini anakku yang engkau suruh dulu aku berdoa kepadanya. Ditanya, bagaimana bisa kamu itu mendapatkan hidayah? Gimana caranya? Kemudian anak itu mengatakan dulu kira-kira waktu asar, azan asar, saya mendengar azan. Kok tiba-tiba padahal saya itu sudah ingin tidur tiduran, tiba-tiba hati saya ingin pergi ke masjid. Tiba-tiba hati saya ingin pergi ke masjid. Kapan itu? Tanggal sekian 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 sekian. Sebutkan. Nah, kemudian dikatakan kepada Syekh, dikonversi di, dengan waktu Saudi. Ya, ternyata kata Syekh dikatakan, ini kata Syekh diceritakan ke Abd Abdu Syekh Razak Ya. Pas waktu itu di ketika dikonversi dengan waktu Saudi bertepatan dengan bapaknya berdoa. Ya, bapaknya berdoa di Multazam di depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala itu juga Allah berikan hidayah anaknya yang ada di di Libya yang sebelumnya didoakan apa? kematian. Nah, inilah ya, mustajabnya doa senjatanya umat Islam. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Ya, di antara yang kisah dari Qadiyah, Orang ulama, beliau menceritakan bahwasanya ketika beliau sedang umrah atau berhaji, beliau mendengar di depan Multazam. Ya, ada seorang syekh terkenal syekhnya di zamannya. Ya, kata beliau, dia aku mendengar seorang syekh berdoa, "Allahumma ayyuma ghulamin 'allamtuhu faj'alhu min 'ibadikas salihin Ya Allah, laki-laki mana saja," kata beliau, "yang aku telah ajari ilmu" Fajalhu min ibadika salihin. Jadikanlah dia termasuk hamba-hambamu yang yang saleh. Kemudian dikabarkan kata Qadiyat ya beberapa tahun kemudian beberapa uh, puluh tahun beberapa puluh tahun kemudian lahirlah ya 90 ulama hasil dari didikan dia. Ini senjatanya orang muslim. Ya. Dan kita masyarakat muslimin. Ketika anak kita nakal. Ya anak kita. Uh, ya apa namanya anak-anak. Butik gitu ya. Nakalnya nah, mas Masya Allah misalkan. Lebih baik ya, lebih baik ini bukan bukan dicontoh ya. Lebih baik kita pukul dia daripada kita mendoakan kejelekan untuknya. Kalau kita pukul dia sakitnya sebentar kan? Cuma itu, nanti sudah maafkan lagi anak itu. Tapi kalau kita doakan kejelekan seandainya doa tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengharapkan baktinya kepada kita? Ya, kita harus berbanyak doa. Dan juga dikisahkan ya. Eh, kalau kita doa-doanya para nabi, kita sudah tahu semuanya. Itu karena nabi doanya pasti mustajab. Di antara nabi Ayub ketika berdoa. Ya. Anta ya Allah, aku tertimpa mudarat, aku tertimpa penyakit, sedangkan engkau maha, maha arhamur rahimin, maha penyayang, sebaik-baik dan maha penyayang. Ya fastajabna lahu, fakashafna ma bihi mindur. Maka kami kabulkan doanya dan kami hilangkan keburukannya. Ya, ketika Nabi Yunus berdoa dan seterusnya. Kita faham doa-doa Nabi. Pasti kita akan mengatakan, itu kan Nabi. Beda dengan kita. Tidak, ma'asyurah. Ya, Allah mengatakan ketika ditanya, ya, ketika Nabi SAW ditanya para sahabat, Yas'alunaka yas, wa yas anil mahid. Kul, huwa adzan huwa adzan nisa fil mahid ya ketika ditanya tentang masalah apa itu haid katakan itu adalah penyakit jauhi manu, jauhi wanita ketika haid pasti ada kul katakan tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala di Rasul sallallahu ditanya tentang Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tatkala hambaku berdoa kepada bertanya kepadamu Muhammad tentang aku jawab nggak ada kul katakan enggak ada langsung fa ini korip Allah yang menjawab sendiri fa ini korip uji ibu dakwah ida daani ya aku itu dekat aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku ya Allah mengatakan seperti itu dan banyak mungkin kita pernah merasakan ya diantaranya sampai jam berapa ini suruh jam berapa mas tiga tujuh. Nah, ya. Dan juga diantaranya berkaitan dengan doa. Banyak kisah-kisah yang terkait tentang ajaibnya doa dan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Ya. Di antaranya adalah kisahnya Imam Ahmad Imam Ahmad. Beliau waktu itu safar dari Baghdad ke Basrah. Ya, beliau malam-malam ingin menginap di masjid, di dalam masjid. Kemudian beliau diusir oleh marbutnya masjid. Maklum zaman dahulu itu nggak ada uh, internet, nggak ada WA, nggak ada yang lain, enggak tahu wajahnya Imam Ahmad itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Jadi dianggap syekh biasa gitu. Ya, ditanya sama marbutnya masjid kamu mau apa di sini? aku adalah musafir dari Baghdad ke Basrah ini ya saya ingin cari peninginapan ya saya ingin tidur di sini oh, enggak boleh enggak boleh kemudian Nabi, imam Ahmad didorong dorong kemudian ya sudah kalau gitu saya tidur di serambinya di depan itu tetap tidak boleh ya, imam Ahmad tidak boleh tidur di masjid ya kemudian beliau keluar dan bertemu dengan seorang penggiling roti ya dia membuat roti, penjual roti dia lagi membuat roti setiap giling dia mengucapkan istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. setiap giling mengadoni itu membaca istighfar ditanya ya apa yang kamu dapatkan dari istighfarmu itu ya sudah berapa lama kamu melakukan ini 30 tahun apa yang kamu dapatkan dengan istighfarmu itu katanya kata dia Aku Allah mengabulkan seluruh permintaanku kecuali satu katanya. Kecuali apa? Katanya apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad katanya. Kata Imam Ahmad, hm, jangan-jangan gara-gara doamu ini, gara-gara istighfarmu ini, aku didorong-dorong dari masjidnya. Gara-gara doamu, aku berangkat dari Baghdad ke Basrah. Kemudian didorong-dorong oleh marbotnya masjid. Akhirnya ketemu sama kamu. Kemudian dia bertakbir. Allah mengabulkan doanya. Ini bayangkan doa seperti itu. Ya. Dan juga dikisahkan Ma masyarakat muslimin. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Mukhtar Ashinkiti. Ash ya, beliau seorang ulama pakar tafsir ya, dan usul fikih. Pakar tafsir dan usul fikih di Saudi. Beliau pengajar di Masjid, di masjid Nabawi Dahulu. Rahimahullah. Beliau punya kitab Adawa Al-Bayan. Punya kitab tafsir yaitu Adawa Al-Bayan Fi Tafsir ayat quran Bil-Quran. itu kitab tentang tafsir antara ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Saya punya di rumah itu kalau, kalau nggak salah sekitar tujuh atau delapan jilid. Beliau punya kitab itu dan banyak karyanya beliau. Ya beliau pernah mengkisahkan tatkala mensidang doktor dari bidang tafsir. Ya kata beliau dulu ada seseorang. Ya ketika disidang doktor setelah dikukuhkan doktornya, dia sudah berhasil meraih gelar doktor di bidang tafsir. Beliau menangis. Ditanya kenapa kamu menangis? Aku teringat bapakku. Dahulu bapakku tuh bapaknya lemah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya intinya sudah wafat sekarang. Pada waktu dari setiap kecil, tatkala beliau itu member, berinfak, tatkala beliau itu berinfak selalu berdoa. Allahumma rzuq ibni quran wa ja'alhu min ahli. Ya Allah, rizkikanlah kepada anakku Al-Quran. Maksudnya hafal Al-Quran. Dan jadikanlah dia pakar dalam dalam Al-Quran. Ya. Dia mengatakan, aku ingat, bapakku dulu senantiasa berdoa seperti ini. Setiap kali berinfak, dia berdoa, Allahumma rzuq ibni quran saya ingat sekali kata beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan. Telah menjadikan diriku pada martabat ini kata beliau. Pakar di bidang tafsir. Ya. Ini dari Syekh Muhammad bin Mukhtar Asyangkiti. Jadi jangan main-main dengan doa. Dan juga masyarakat muslimin. Kisah-kisah masalah terkait dengan doa ini kita alami sendiri ya, saya nggak ceritakan tentang diri saya akan tapi ini pengalaman dari ketika saya mengajar ya bukan saya tatkala itu anak-anak di halakoh saya di halakoh, eh, halakoh al Quran ya itu semuanya kodarullah yang namanya pandemi ya semuanya itu nggak ada yang lulus satupun semuanya nggak lulus, kecuali satu. Satu pun itu nilai 78. Di bawah 80. Semuanya nggak lulus. Ya. Kemudian saya, ya Allah, apa saya yang salah? Cara mengajarnya. Ya. Kemudian, tanya satu-satu orang tuanya. Alasannya sudah bosan. Ya maklum pandemi itu sudah mas. Kalau otak itu misalkan batu itu misalkan kejatuh sama meledak. Ya. ya, bosan kita doa tersebut apa namanya orang tua tersebut anak saya itu begini satu sudah bosan gini 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 pokoknya alasan dengan berbagai alasan kita sarankan sudah um, di grupnya semua grup bantu kita dengan mendoakan anak-anak kita ya semoga dengan bantu saya untuk mendoakan mereka agar mudah dilunakkan hatinya agar dimudahkan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghafal Quran ya dan seterusnya pokoknya saya sarankan yang pertama adalah doa dulu karena apa ketika kita tanya mereka itu saat anaknya tuh begini, begini begini disuruh ngaji malas malah porek ya kalau pintu masuk kamar dikunci malah nangis dan seterusnya dengan berbagai alasan seperti itu semua intinya kemudian saya nasihatkan kepada kita ayo kita berdoa kita bantu saya dengan doa semoga Allah melunakkan hati-hati kita ya semoga Allah kita bantu doa kita semuanya ya, pasti ada pengajaran cuman kita ada yang jawab, kalau masalah doa Ustaz, kita sudah nggak habis-habis setiap hari kita berdoa. Tidak, kita butuh doa ikhlasan anti sekarang ini. Kita doa terus. Bih inilah semester berikutnya. 6 bulan, ujian fit 6 bulan sekali. Semester berikutnya, dengan izin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan halakwa saya tersebut, itu semuanya tidak ada yang nggak lulus. Semuanya lulus. Tanpa terkecuali. Dan lulusnya yang awalnya dari kelas 1 sampai ada karena ada anak yang kelas 1 sampai kelas 4 waktu itu kelas 4 ya. Kelas 1 sampai kelas 4 itu nggak pernah lulus ujian. Dan ini anak ini nilai 98 langsung ujian. Yang uji bukan saya, yang uji orang lain. Yang ustad yang lain. Juga sama. Anak yang nilainya di bawah semuanya naik semua. Dan paling kecil waktu itu 78, paling kecil 78. Ada satu anak yang paling kecil, tapi yang lain semuanya lulus di atas 80 semua. Ini Masya Allah dahsyat saya berpikir Masya Allah. Ini dahsyatnya doanya orang tua. Dahsyatnya keikhlasan orang tua. Kita sering motivasi anak-anak. Sering kita motivasi orang tua seperti itu. Ya. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Cuman saya katakan bahwasanya orang tua keikhlasan doa orang tua bisa menjadikan sebab anak itu mudah diatur atau tidak. Ya. Dan Kita tahu juga para ulama mengatakan di antara al-Imam Syafi'i di dalam syairnya atahza'u bid wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'at du'a'u sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u Janganlah engkau mengajak doa kata beliau dan jangan engkau meremehkannya kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. tidak akan meleset. Pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Ya. Dan doa, masyarakat ma muslimin, apapun yang kita inginkan, baik itu berkaitan dengan keluarga, atau berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan kehidupan, atau dengan ibadah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, tentu dibarengi dengan usaha. Saya ada teringat di ada suatu, salah satu ustad sekitar kita di Surabaya Sidoarjo ini pernah cerita dulu beliau itu SMA itu nggak ngaji belum bisa ngaji anaknya yang nakal maksudnya ya anak 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 sekarang kayak gitulah gitu orang tuanya masih NO. NU sebut orang tuanya masih belum hijrah dia nggak bisa ngaji. Dia itu dulu dulu ibu saya itu senantiasa berdoa seperti ini. Berdoanya ibunya cuma nggak muluk-muluk. Ya Allah mudahkanlah dia itu untuk bisa membaca Al-Quran saja. Agar kalau saya mati ada yang membacakan Yasin untuk bapak kepada saya. Anaknya cuma satu. Dia Berdoa, ibunya berdoa, sering berdoa terus. Karena apa? Anaknya nggak bisa ngaji, dia takut. Anaknya cuma satu, nggak bisa ngaji. Temennya ya, kayak gitu semua. Ya, dia cuma ingin anak tersebut bisa membaca Al-Quran dan bisa membaca Yasin. Ketika dia mati, orang tuanya mati, apa ada yang membacakan Yasin? Untuknya doanya tulus sekali. Tidak tahu suatu ketika, tiba-tiba hidayah menyapa ya dan setelah lulus dari SMA dia tergerak untuk belajar ilmu agama dia masuk di Iqdad ya di dua ya bahasa Arab kemudian dia lanjut ke syariah sampai S1 Masya Allah anak ini ya berkata apa doanya orang tua padahal sebelumnya waduh gak jelas ini ya dia bercerita seperti itu ya Masya Allah ya jangan kira oh, Doa aku gak dikabul-kabul, enggak akan tetapi kita doa terus. Sampai apa? Terus, terus, terus bisa jadi Allah kabulkan ketika kita mati dulu, kemudian Allah kabulkan. Ketika anak kita ya ketika kita wafat, Allah kabulkan anak kita doanya, doa kita menjadi anak yang saleh dan seterusnya. Ya. Dan yang terakhir ikhwan yaitu terkait adab-adab agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yang pertama kita harus ikhlas. Ya Allah mengatakan fata ullahamukhlasina lahuddin. Ya berdoalah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Ya dengan ikhlas kepadanya. Ketika doa ikhlas. Ya kemudian yang kedua. Ya kita tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutus silaturahmi. Seperti doa yang tadi anak orang tua tadi anak itu akan celaka itu tidak boleh. Kita. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Ma min muslimin niyyata illah bitaqwatin la safiha itsmun wa la qati'ar rahim illa atahallahu biha." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang di dalam doa tersebut tidak ada dosa atau tidak memutus silaturahmi pasti Allah akan kabulkan. Ya, dan cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala ada tiga Yang pertama Allah meng mengabulkan doa kita sebagaimana yang kita minta. Yaitu yang menyenangkan kita. Ya. Kemudian yang kedua, Allah ganti doa tersebut dengan yang lebih baik bagi kita. Allah maha mengetahui. Bisa jadi kita minta kaya sampai sekarang nggak kaya-kaya. Bisa jadi kalau kamu itu dikayakan, kamu akan pelit. Kamu akan sombong, kamu akan congkak, kayak gini aja. Ya, Kamu ahli ibadah, kan seperti itu. Allah lebih tahu, Allah ganti doanya. Dengan Kita, kamu kaya tapi congkak masuk neraka. Kamu pas-pasan tapi ya ahli ibadah insya Allah masuk surga kan seperti itu. Allah tahu. Allah tahu apa yang kita yang kita yang lebih baik bagi kita. Kemudian doa yang ketiga. Allah simpan di akhirat. Dan ini adalah pahalanya full. Kalau kita berdoa Allah kabulkan di dunia maka kita dapat pahala di akhirat setengah setengahnya di dunia pengabulannya. Sedangkan kalau kita mendapatkan berdoa kepada Allah dan belum dikabulkan, bukan belum dikabulkan berarti disimpan full pahalanya di di akhirat. Jangan kita bosan-bosan untuk berdoa. Ya. Dan yang ketiga, agar Allah mengabulkan doa kita, makanan dan pakaian kita harus halal. Ya. Karena ada kisah bahwasanya ada seorang yang e, makanannya haram, dia safar, ya. pakaiannya haram, dia berdoa kata Nabi SAW, Uh, bagaimana dia bisa dikabulkan ya wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab fa makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram bagaimana bisa dikabulkan doanya kata nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan lima muslim kemudian yang ke berikutnya adalah hendaklah kita tidak tergesa-gesa ya untuk dikabulkan doa kita. Kita berdoa saja, jangan tergesa-gesa. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yustajabu boleh ahadikum malam yajal." Doa kalian pasti dikabulkan bagi siap kecuali eh, doa kalian pasti dikabulkan selagi kalian tidak tergesa-gesa untuk minta dikabulkannya. Ini kau doa, ini kau doa auto Ya dia mengatakan aku sudah berdoa tapi belum dikabul-kabulkan. Nah ini berarti dia tergesa-gesa dalam berdoa. Sudah berdoa terus. Dan kemudian berdoa dengan hati yang kusuk Ya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, Innahu la yuhibbul muqtadin. Berdoalah kalian kepada Rabb, kepada Rabb kalian dengan tadarrut tunduk, khufiyah, dengan rasa takut. Pelan-pelan, enggak -pelan. perlu teriak-teriak. Ya, innahu la yuhibbul muqtadin. Sesungguhnya Allah tidak mencinta tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini doa-doa tidak -doa, perlu di di speaker, ya. Cukup Allah tahu. Kita sujud, ya, termasuk faedah dari doa, ya ketika sujud adalah mengapa? Kita mengucapkan dengan lirih menghinakan diri. Ya, kita mengucapkan dalam kepa, kepada bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar yang ya dan Allah di langit mendengarnya. Dan kemudian kita serius ketika meminta. Maksudnya apa? Jangan sampai kita berdoa seperti ini. Kata Nabi Wasallam, Iza da'ahadukum fal ya'zim fid doa. Tatkala kalian itu berdoa. Seriuslah dalam meminta doa. Wala yakul. Jangan kamu berkata. Allahumma in syi'ta fa'atini. Fa, fa innallaha la mustakrilin lahu. Dia katakan. Ya Allah jika engkau berkehendak. Berikanlah aku ini dan itu. Enggak usah langsung minta. Misal seperti ini. Ya Allah jika engkau berhendak kepadaku. Nikahkanlah aku dengan ya dengan lebih dari satu. Jika engkau berkehendak, ya enggak. Enggak dapat nanti. Minta langsung. Ya Allah, aku minta ini dan itu. Jangan kau jika engkau berkehendak. Ya, kita harus serius ketika berdoa. Kemudian, dan ada berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita khusnudhan. Ya, kita khusnudhan. Berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana dalam hadis yang tadi. Ya Aku bergantung prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka baik, ia akan mendapatkan kebaikan. Apabila hambaku berprasangka buruk, ia akan dapat keburukan. Ya, fal yadun 'abdi ma hambaku berprasangka apapun terhadapku. Ya, dan hadis yang tadi juga, "Udhu Allahu antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan engkau yakin doamu dikabulkan. Yakin dulu, baru Allah mengabulkan doa kita. Ya jangan kita es yang penting doa indah. Tapi kita harus yakin di dalam hati kita bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Dan yang terakhir adalah kita ketika kita berdoa hendaklah kita memuji Allah sebelumnya kita muji Allah ya dengan nama-nama yang husna kita berdoa tawasul dengan nama-nama Allah kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan Tawassul, sebaik-baik tawassul uh, yaitu dengan ismullahil a'zam dengan nama-nama Allah yang paling utama ya dan juga doanya Nabi Nabi Yunus Alaihissalam tatkala berada di perut itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dakwatu zinun idzaa da wa huwa fi doanya Nabi Yunus zinun adalah Nabi Yunus tatkala dia berdoa kepada Allah ketika di dalam perut ikan paus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya tidak ada tuhan yang berhak engkau sembah yang di, yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah subhanak maha suci engkau sesungguhnya aku termasuk hamba-hambamu yang zalim kita memuji Allah menghinakan diri kita setelah memuji kita menghinakan kita termasuk orang-orang yang zalim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yada'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajab Allahu barangsiapa yang berdoa dengan doa tersebut ya, seseorang muslim untuk meminta sesuatu illa istajab Allahu la. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Jadi kita la ilaha ill anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita masukkan doa ini di setiap doa-doa permintaan-permintaan kita. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita kehendaki. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu dua. yang Waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Mustajab untuk berdoa itu ada dua ada mustajab berdoa yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat yaitu di masjid. Terutama di Masjid Haram, Masjid Nabawi, ya. Di, di depan Multazam. Itu waktu-waktu tempat-tempat yang yang mustajab. Di Masjidil Aqsa. Ya. Dan pada umumnya di di masjid. Adapun waktu yang mustajab untuk berdoa itu ada banyak. Di antaranya tatkala kita sujud. Kita berdoa, minta apa kita inginkan. Tatkala tahiyat akhir. Tatkala antara azan dan iqamah. Ya. Tatkala sepertiga malam ini kata kata Imam Syafi'i panah ini namanya. Ya, ini waktu mustajab. Ya. Waktu mustajab lebih-lebih kita gabungkan. Tatkala kita safar, itu juga memiliki doa yang mustajab. Tatkala turun hujan, Bayangkan tatkala kita misalkan turun hujan, kemudian pas sepertiga malam terakhir, kemudian pas sujud kita menggabungkan tiga waktu untuk dikabulkan doa atau waktu tempat eh, waktu yang mustajab tentu lebih-lebih akan dikabulkan. Begitu pula ketika azan dan iqomat dan pas hujan kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya dan dan yang lainnya. Astagfirullahalazim. Sudah, نعم سدان كتاب أخيراً من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استغفر المفاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته